Aktivitas Gunung Merapi hingga Rabu pagi masih aktif. Frekuensi guguran dan luncuran awan panas meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. Arah guguran dan luncuran tetap ke barat daya, ke hulu Kali Krasak dan Boyong. Luncuran awan panas menimbulkan seperti kolam raksasa vertikal akibat tertiup angin kuat dari arah barat menuju ke timur gunung. Gunung Merapi berstatus siaga sejak 5 November tahun lalu.